Kelulusan siswa kelas 6 tahun 2023 ini jumlahnya sebanyak 24 ya, yang terdiri dari laki-laki 13 siswa dan perempuannya ini 11 orang gitu. Ini pelatihan khusus itu ini ya pemanfaatan waktu antara habis kegiatan penilaian sumatif akhir semester ya, kemudian dari masing-masing kelas anak mempunyai kreasi dan difasilitasi oleh bapak dan ibu guru serta komite ya, sehingga ini waktunya kurang lebih ya 2 mingguan lah. Secara waktu yang tersedia setelah pelaksanaan ASAT. Untuk harapan saya ke depan, hari ini kaitannya dengan kegiatan perpasan dan aneka kelas. Memang ini dari tahun ke tahun, dari program sekolah dulu diprogramkan 2 tahun sekali ya. Tapi karena ini kegiatan sudah ya terhenti selama 2 tahun, akhirnya keinginan wali murid ini walaupun ada himbauan tidak boleh ya dari dinas, ini keinginan, jadi kami mengapresiasi dan mudah-mudahan ya karena ini kegiatan rutin ya kedepannya ya tetap bisa dipertahankan dengan sukarela dan penuh kesadaran yang merupakan aspirasi dari anak itu sendiri begitu. Ya, sami-sami.